Sejumlah siswa-siswi kelompok belajar dan TK Islamic Center Kabupaten Cirebon mengikuti kegiatan petik kangkung yang sudah ditanam di halaman sekolah Jumat pagi. Kangkung-kangkung yang dipetik ini selanjutnya diikat untuk dijual dalam kegiatan Market Day. Berbagai barang mulai dari celengan, tempat tisu, figura, gantungan hingga aneka makanan ini dijual mulai harga Rp2.000 sampai Rp10.000 dengan menggunakan koin yang sebelumnya sudah dibeli oleh para orang tua siswa. Berbagai kreativitas siswa ini sengaja dijual agar para siswa senang hasil karya mereka dihargai. Kegiatan Market Day ini tentu saja menumbuh kembangkan jiwa wirausaha atau entrepreneur siswa sejak dini. Dengan harapan pada saat dewasa nanti mereka bisa mahir berwirausaha dan berbisnis. Mungkin anak-anak nih bisa dijual, jadi kan bisa menumbuhkan jiwa bisnisnya dari kita. Entrepreneur ya Bun ya. Persiapan dari kapan Bun? Persiapan ini udah lama. Udah lama. Ini tuh kerajinan-kerajinan yang dibuat dalam kegiatan pembelajaran ya, dan ada marketnya dan dijual. Sementara selain menumbuhkan jiwa entrepreneur, para siswa juga diajarkan untuk berani berkomunikasi dengan orang lain. Wahyu Wibisana, RCTV Cirebon.